Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, berjumpa lagi di channel YouTube saya, yaitu channel YouTube Mega Sari. Oke guys, tema hari ini aku mau buat mie calu Aceh. Di sini bisa buat mie lidihnya, mie calu, mie gamo. Ya, gitulah. Karena bahannya simple banget dan bumbunya ya pasti ada ya sama kalian semua. Oke, jangan tunggu lama-lama lagi, jangan lupa di subscribe dan ditekan loncengnya. Oke guys, next, ini cara pembuatannya. Oke, di sini aku mau didihkan dulu air dan terus aku beri sedikit minyak makan supaya nanti mie-nya masak teksturnya itu bagus, tidak lengket. Nah, kalau sudah mendidih seperti ini, lalu kita aduk dia perlahan-lahan. Jangan terlalu keras aduknya, nanti mie-nya itu hancur. Terus panaskan kuali atau wajannya dan kita masukkan sedikit minyak makannya untuk kita tumis bumbu mie-nya. Kita aduk, kita tunggu dia sampai masak. Masukkan garam dan Royco rasa ayamnya, terus kita aduk lagi. Nah, mie lidinya sudah selesai kita masak, terus kita cuci mie lidinya. Nah, di sini setelah kita cuci lidinya sudah bersih, terus kita masukkan sedikit demi sedikit minyak makannya supaya dia tidak lengket nanti. Nah, di sini sudah masak bumbu tumisnya, terus kita masukkan tomat yang tadi sudah kita rajang-rajang. Kita aduk-aduk sampai dia masak. Selanjutnya kita masukkan kol yang sudah kita cuci bersih. Terus kita aduk lagi ya guys.
Okay, guys, kalau kolnya sudah masak merata, lalu kita masukkan mie lidinya ke dalam bumbunya. Terus kita aduk-aduk lagi ya guys, sampai minyak merata. Terus kita taburi daun supnya guys, dan kita aduk-aduk lagi guys. Tara, mie lidinya sudah selesai guys. Terus saya salin ke piring guys untuk kita santap. Alhamdulillah, mie lidinya sudah selesai guys. Nah, selamat mencoba ya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Okay, guys, jangan lupa seperti biasanya ya, di like, subscribe, komen, dan di share ya ke teman-temannya, supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat konten YouTube selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.